lagi bareng Ica di King Gallery Channel. Dan di video kali ini Ica akan informasikan stok terbaru dari showroom King Gallery. Dan ini mobil SUV yang lagi viral dan yang paling laris manis banget lah ya pemirsa. Dan boleh dibilang ini mobil yang indennya cukup lama, tapi di King Gallery ready lagi dan lagi ya pemirsa. Nah, mau tahu kan mobil apa yang akan Ica review? Dan juga spesifikasi lengkapnya seperti apa, jangan sampai skip videonya sampai akhir agar kalian gak ketinggalan informasi yang akan Ica berikan ya. Dan jangan lupa juga untuk selalu share sebanyak-banyaknya video kita agar lebih cari mobil bekas berkualitas, pastinya carinya di King Gallery. Like, comment, and subscribe channel YouTube kita di King Gallery Channel. Aja ya, di sini Ica akan informasikan stok yang ready di showroom King Gallery. Dan ini stok mobil yang kalau di dealer resminya itu inden lagi dan lagi ya pemirsa, tapi di King Gallery nggak pakai inden, mobil langsung ready bahkan 2 unit. Oke, di sini kita ada mobil Honda HR-V Special Edition AT Putih tahun 2022. Untuk spesifikasi masih tangan pertama dari baru pastinya. Kilometer juga masih di bawah 100 perak. Dan untuk pajaknya juga masih panjang banget, bulan 11/2023 ya, jadi masih 1 tahun ke depan karena memang ini mobilnya mobil like new banget. Ini platnya plat genap ya, daerah Bekasi, oke? Nah, dari tampak tampilan depannya untuk Toyota, untuk Honda HR-V sendiri ini versi yang terbarunya dan mengalami banyak banget perubahan dari yang generasi sebelumnya ya pemirsa. Dari tampak depan aja kelihatan banget mobilnya itu mengalami perubahan, dan ini modelnya sangat kekinian banget, modern banget, dan juga stylish banget ya pemirsa gitu. Dan ini mobilnya juga kayak mobil listrik, dan untuk kondisi mobilnya udah nggak usah diraguin lagi karena memang ini mobil belum pernah pakai ready di King Gallery. Dan kondisinya benar-benar istimewa dan sempurna banget ya. Dari headlampnya sendiri di sini udah tampilan yang sangat keren, kece, dan juga sangat modern banget. Yang pastinya juga dia sudah LED ya. Dan untuk grillnya dia sewarna dengan warna body dengan logo Honda, dan ini mengalami perubahan yang memang keseluruhan dari yang tipe sebelumnya ya pemirsa, seperti itu. Oke, lanjut lagi ke sebelahnya. Nah, dari tampak samping dari mobil ini ya kan, dari yang generasi sebelumnya ke generasi yang saat ini, dia tuh dari bagian samping terlihatnya lebih slim ya pemirsa, lebih sangat simple dan juga slim. Karena dari yang generasi sebelumnya dia agak membulat, tapi untuk yang tipe terbaru ini dia sudah keren banget dan juga tampilannya simple banget. Dan yang pasti juga dia sudah smart entry ya, untuk kuncinya pun ini Ica tekan-tekan di sini dia bolak-balik mulai untuk spionnya, karena memang dia sudah smart key ya. Jadi kalian tinggal taruh tangan kalian di handle pintu, dia akan otomatis terbuka dan juga terkunci seperti itu, oke? Okay? Dan juga di sini ada tarikan garis dari bagian depan sampai belakang yang membuat tampilannya lebih aerodinamis dan juga lebih kekinian banget. Dan adanya side skirt di bagian bawah berwarna hitam membuat tampilan mobil ini tampak lebih sporty ya pemirsa. Oke, dan ini juga masih mulus banget. Nah, lanjut lagi yuk kita ke bagian belakang. Nah, dari bagian tampak belakang yang Ica suka dari mobil HR-V yang tipe terbaru ini, yaitu di bagian lampu stop lampnya ya, atau lampu belakangnya nih, yang memang menjadi satu dari bagian sisi kanan ke sisi yang sebelah kiri ya kan, tuh dia menyatu dan dia seperti menyala walaupun di siang hari, tapi seperti menyala apalagi di malam hari yang pastinya cukup terang juga. Oke, di bagian atasnya sudah ada antena Sakvin dengan adanya stop lamp, dan juga ada sedikit spoiler, dan juga tampilan jendela belakangnya pun dia seperti perosotan gitu ya, jadi menurun gitu, dan itu keren banget.
dan juga sudah dilengkapi dengan defogger dan juga ada wipernya juga. Di sini juga ada logo Honda, dan yang pastinya dia juga sudah ada rear parkir kamera dengan adanya emblem Honda HR-V dan juga 4 titik sensor parkir di bagian belakangnya nih, dan juga bumpernya di sini berwarna hitam dop dan ada silvernya di bagian bawahnya. Dan dari tampak belakang juga pun terlihat banget mobil ini sangat-sangat terlihat sporty ya pemirsa. Dan untuk mobil HR-V yang tipe terbaru ini, untuk spionnya ya tadi kan Ica di spion sebelah kanan itu nggak ada kameranya, tapi untuk posisi spion di sebelah kirinya dia ada kamera samping. Jadi pada saat kalian belok ke kiri, dia akan otomatis di layar head unit kalian terlihat lah bagian samping sebelah kiri itu kelihatan ada mobil atau sesuatu di sebelah kiri itu kelihatan. Itu yang menjadi plusnya dari Honda HR-V tipe yang terbaru ini ya pemirsa, seperti itu. Okay? Nah, kita intipin untuk bagian bagasinya, apakah dia lebih lebar dibanding untuk yang generasi sebelumnya dan juga generasi saat ini. Nah, ini untuk bagasi dari HR-V yang tipe terbarunya ya kan. Kalau menurut Ica pribadi, untuk bagasi dari yang HR-V tipe terbaru ini kelihatannya sih lebih kapasitasnya lebih besar yang tipe lama, itu menurut Ica ya, karena memang dari tampilannya ini rada sedikit agak tinggi, jadi kapasitasnya mungkin jadi lebih sedikit kayak gitu, walaupun ruangnya hampir-hampir sama seperti itu. Dan juga di bagian bawah sini juga ada tempat penyimpanan ban serep dan juga pastinya untuk kunci-kunci dan juga toolkit, dia juga masih sangat lengkap banget adanya di sebelah sini ya pemirsa tuh. Jadi memang tertata rapih banget seperti itu. Dan memang kelebihan dari Honda HR-V yang terbaru ini yaitu dari sisi dari apa eksterior mobilnya yang tampak terlihat lebih keren, lebih sporty dan juga lebih modern banget dibanding generasi sebelumnya. Oke, kita tutup kembali ya. Nah, mungkin sekian untuk bagian eksterior dari mobil ini. Setelah ini langsung aja kita intipin untuk bagian interiornya. Tetap stay tune di King Gallery Channel. Oke, pemirsa King Gallery, langsung aja kita review interior dari mobil Honda HR-V tahun 2022 ini. Nah, untuk interiornya bisa dilihat sendiri ya pemirsa, karena memang ini mobil nggak pernah dipakai. Jadi otomatis masih plastikan semua, bagian jok depan, belakang, supir, sun visor, semuanya masih plastikan karena memang ini mobil baru, belum pernah dipakai ya pemirsa. Dan ini ready di King Gallery, kalian nggak perlu nunggu inden atau nggak perlu nunggu STNK turun, ini semuanya sudah ready. Oke, langsung aja kita review mulai dari setirnya dulu. Untuk setirnya pastinya dia sudah dibalut kulit ya kan, dan ini enak banget digenggamnya karena memang ini juga sudah empuk banget gitu kan. Dan juga ada tombol pengaturan audio, volume, dan juga ada voice command juga, dan untuk terima dan tutup telepon. Dan di sebelah kanannya juga ada pengaturan untuk cruise control-nya juga. Dan yang pasti untuk Honda HR-V tipe terbaru ini atau generasi terbaru ini, untuk semua tipenya dia sudah ada fitur Honda Sensing ya pemirsa. Jadi untuk keamanan kalian pada saat di jalan gitu kan. Dari HR-V sendiri dia kan mengeluarkan beberapa tipe ya, ada tipe S, tipe E, ada SE, dan tipe tertingginya yaitu yang tipe RS Turbo. Dan yang paling banyak diminati, yang paling laris itu yang justru yang malah tipe yang di bawah tipe tertinggi yaitu tipe SE yang kita punya ini gitu kan. Karena memang dari harga yang terpaut cukup rentang banyak banget gitu, dari yang tipe SE ke tipe RS Turbo tuh hampir 100 jutaan bedanya, padahal kalau dari tampilan nggak beda jauh, dari fitur pun kayak gitu. Oke, lanjut lagi, ini juga sudah dilengkapi dengan pedal shift ya kan. Dan untuk setirnya sendiri di sini pastinya juga sudah di setting untuk kenyamanannya, tilt dan teleskopik ya kan, bisa kalian atur senyaman kalian berkendara ya kan. Dan juga untuk door frame-nya di sini masih pakai hard plastik, handle pintu modelnya seperti ini ya. Dan juga di sini ada list silvernya, oke. Okay? Dan di sini juga ada tombol-tombol untuk pengaturan spionnya, untuk regrettable, electric mirror, power window, power door lock, dan juga untuk pengaturan window-nya ya, yang automatic juga dia hanya di bagian pengemudi. Oke, okay, dan juga di sini ada
pengaturan AC arah semburan ya. Jadi bisa yang kalian setting menyebar untuk arah semburannya ataupun di satu sisi aja kayak gitu. Dan untuk dashboardnya sendiri ini modelnya juga aerodinamis banget. Dan untuk head unitnya dia modelnya model floating gitu kan, seperti berdiri dan ini seperti kayak TV gitu ya. Dan ini keren banget dan lebih sporty lagi. Dan untuk AC-nya sendiri juga dia ada 4 sisi di bagian depan. Untuk AC-nya sendiri juga di sini sudah digital dan juga di sini ada tempat penyimpanan terbuka di bagian atas dan juga di bagian bawah. Power outlet juga, USB juga. Cuman sayangnya memang untuk HR-V ini dia belum memiliki wireless charger ya kan, seperti kompetitornya yaitu Hyundai Creta. Itu yang menjadi minusnya untuk Honda HR-V gitu dengan harga yang boleh dibilang cukup mahal. Transmisi di sini pastinya otomatis dan juga di sini ada tombol economic dan juga ini ada hand remnya, dia sudah digital juga dan juga ada back holdnya juga ya pemirsa. Di sini ada dua cup holder dan ada armrest dan juga ada storage-nya juga. Nah, untuk joknya sendiri dia kombinasi antara jok kulit dan juga bahan tengahnya itu yaitu bahan fabric ya kan. Dan yang untuk Honda HR-V SE ini dia juga sudah ada panoramic roof di bagian depan dan juga belakang mobilnya. Memang sih untuk yang generasi sebelumnya dia sudah sunroof yang terbuka. Dan justru untuk HR-V yang tipe terbaru ini atau generasi terbaru ini dia malah mengeluarkan yang panoramic roof. Itu juga kalau menurut saya jadi kekurangan dari HR-V yang terbaru ini gitu kan. Oke, untuk bangku baris keduanya juga cukup nyaman ya kan, dan overall sih ini masih worth it banget buat pemirsa King Gallery miliki ya pemirsa. Oke, mungkin sekian untuk review Ica mengenai interior dari Honda HR-V SE tahun 2022 ini. Selain Ica akan informasikan berapa sih harga yang dibanderol dari mobil ini, jadi tetap stay tune di King Gallery Channel. Oke, pemirsa King Gallery, selesai sudah Ica mereview mobil Honda HR-V SE tahun 2022 SUV compact yang lagi viral saat ini. Dan untuk ngedapetinnya tuh butuh perjuangan banget ya pemirsa. Tapi di King Gallery kalian gak perlu butuh perjuangan karena di King Gallery ready unitnya ya pemirsa. Dan ready-nya pun gak cuma satu unit, tapi kita langsung ada dua unit. Jadi kalau misalkan pemirsa King Gallery kehabisan stok yang satunya, masih ada satunya lagi untuk pemirsa King Gallery miliki ya pemirsa. Nah langsung aja untuk harga yang dibanderol dari Honda HR-V SE tahun 2022 ini dengan spesifikasi tahap pertama dari baru, kilometer di bawah 100 perak, pajak bulan 11/2023, kita banderol harga cashnya cuma di 445 juta aja. Itu pun masih bisa nego sampai deal ya pemirsa. Yang penting pemirsa King Gallery cocokin unitnya dulu, test drive kalau udah oke langsung aja nego-negoan. Dan yang pasti udah nggak perlu pusing lagi kalau beli mobilnya HR-V yang ini karena memang ini mobil baru banget, jadi kondisinya super istimewa, pastinya bakal cocok banget buat pemirsa King Gallery. Dan untuk harga kreditnya untuk tenor 5 tahun cuma di 425 juta aja dengan simulasi kreditnya yaitu di 110.096.000, angsurannya di 9.814.000, tenornya 5 tahun, asuransinya kombinasi menggunakan leasing Niaga Finance ya pemirsa. Nah langsung aja, khusus di video kali ini, Ica akan kasih diskon untuk Honda HR-V SE 2022 yang ready di King Gallery. Dari total DP-nya di 110 juta, kalian cukup bayar 70 juta aja. Wow, gila banget kan diskonnya. Itu tuh kalau Ica hitung-hitung, diskonnya itu kurang lebih di 40 jutaan. Gila banget kan pemirsa. Di King Gallery mobilnya ready dan diskonnya tuh nggak main-main, langsung diskon 40 juta. Bahkan di dealer resminya aja itu nggak nyampe 40 juta untuk diskonnya. Tapi di King Gallery diskonnya nggak main-main ya pemirsa. Jadi kalian bayar 70 juta dengan angsuran yang sama yaitu di 9.814.000, tenornya 5 tahun, asuransinya kombinasi menggunakan leasing Niaga Finance. Dan itu berlaku khusus hitungan yang Ica sebutin ya pemirsa.
dealingnya di 385 juta dari 425 juta. Gila, murah banget. Di King Gallery Ready HR-V tahun 2022 dengan harga cuma 385 juta aja. Mantep banget kan? Dan buat pemirsa King Gallery, nggak usah ragu atau khawatir beli mobilnya di King Gallery. Walaupun diskonnya besar-besaran di akhir tahun ini, tapi unit-unit yang ada di King Gallery pastinya berkualitas dan berjamin ya. Kita ada beberapa jaminan yang menjamin pemirsa King Gallery dalam membeli mobil. Yang pertama, jaminan dari showroom kita, yaitu yang berupa mobil bebas banjir, bebas tabrak, kilometer asli, mesin matic tidak pernah jebol atau marah pada jebol, dan yang kelima, surat-surat jaminan asli dan absah ya pemirsa. Dan juga jaminan yang kedua, unit-unit yang ada di King Gallery semuanya sudah lulus inspeksi dari Warranty Smart. Dan jika kalian masih ragu juga, boleh banget bawa mobilnya ke bengkel resminya untuk di general check up. Jadi beli mobil di King Gallery, hati puas, senang, dan pastinya aman ya. Dan untuk pemirsa King Gallery juga yang belum tahu alamat kita, kita ada di Pasar Mobil Kemayoran, Blok Y6, Y7, Z12, Z15, dan juga di X6 dan X11, nggak lupa di Blok Y15. Dan untuk jam operasional kita buka setiap hari Senin sampai Sabtu jam 8.30 sampai jam 5 sore. Dan untuk hari Minggu atau tanggal merah di jam 10.30 sampai jam 4 sore. Tapi jika kalian mau janjian di luar jam operasional kita, langsung aja kontak Ica. Oke, mungkin sekian review Ica mengenai mobil yang ada di belakang Ica ini. Mohon maaf apabila Ica ada salah kata atau dalam penyampaian. Di next video pastinya Ica akan lebih baik lagi ya pemirsa. Dan semoga video ini menjadi bahan referensi buat pemirsa King Gallery dalam membeli mobil. Dan jangan lupa juga untuk selalu share sebanyak-banyaknya video kita agar yang cari mobil bekas berkualitas pastinya carinya di King Gallery. Like, comment, and subscribe channel YouTube kita di King Gallery Channel. See you!